بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. Elok budi kerana ikhlas, elok kerja kerana niat, elok kaji kerana dibahas, elok manusia kerana syariat. Salam mesra dan salam sejahtera untuk pendengar Puniman yang masih setia bersama saya di dalam siri Bicara Ilmu Mutiara Hati, Fiqh untuk Wanita. Dalam kupasan hari ini, jom tutup aurat. Apa yang penting dalam masalah aurat ini ialah wanita wajib menjaga batas dirinya agar tidak mendedahkan auratnya kepada sesiapa yang tidak diinginkan oleh syariat. Dalam Islam, ada juga syarat-syarat pakaian muslimah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan, Nabi SAW bersabda, terdapat dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Lelaki yang memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang lain. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kepala mereka seperti bonggol unta yang bengkok. Mereka tidak dapat masuk syurga, malah tidak dapat menghidu baunya. Sedangkan bau syurga itu tidak dapat dihidu daripada jarak sekian. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Berdasarkan keterangan yang diberikan, kita dapat membuat kesimpulan bahawa wanita wajib memenuhi sifat-sifat yang berikut. Yang pertama, menutupi seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Yang kedua, tidak terlalu ketat dan sehingga memperlihatkan tubuh badan. Yang ketiga, tidak terlalu nipis, jarang sehingga memperlihatkan warna kulit. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian lelaki. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Yang keenam, tidak berpakaian dengan niat untuk menunjuk-nunjuk. Saya ingin membisikkan pada telinga saya, pendengar-pendengar semua yang terleka dan lupa pada akhirat. Wanita yang menjadi idaman syurga adalah wanita yang sentiasa berpakaian Islam, patuh pada arahan Allah SWT dan teguh dalam agamanya serta bersungguh-sungguh mengamalkannya. Wajah yang cantik dibawa ke tanah, akhlak yang baik dibawa ke jannah. If jannah is your dream, hold tight to your dream. Saya mohon maaf jika salah silap kata saya. Waktu balik, gorik kata gili. Ustazah silik mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.